الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah kita mulakan dengan membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Yang sudah hafal boleh sama-sama ikut, yang belum hafal cuba-cubalah dengar untuk tanamkan usaha untuk menghafalnya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman linzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa yunzira alladhina qalu اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih dikurniakan kepada kita satu lagi hari untuk kita meneruskan perjuangan di atas muka bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifah ini yang mana dicemburui oleh para syaitan ketika mana Allah nak menjadikan kita manusia ini. Syaitan seolah-olah tidak bersetuju dengan apa yang Allah nak jadikan. Syaitan bagi tahu kepada Allah bahawasanya kita adalah makhluk yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Tapi Allah memberi persaksian ke atas kita. Allah bagi tahu kepada syaitan bahawasanya mereka itu akan aku jadikan khalifah di atas muka bumi ini, yang akan mengurus tadbir muka bumi ini. Dan mereka itu lebih baik daripada sekalian makhluk kerana mereka mempunyai akal fikiran. Makhluk yang lain tidak mempunyai akal. Makhluk yang lain mempunyai nafsu yang hanya semata-mata sama ada beribadah kepada Allah ataupun sama ada melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun
yang hanya melakukan sunnatullah atas muka bumi ini, seperti haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Itulah yang Allah beritahu kepada kita dalam Al-Quran. Kita adalah makhluk yang mana merupakan terbaik di kalangan sekalian makhluk, kerana kita mempunyai akal. Di situlah duduknya kedudukan akal. Janganlah kita memperendah-rendahkan kelebihan yang ada pada kita, selain daripada kita mengagung-agungkan kehebatan orang lain, tapi kita sendiri pun mempunyai kehebatan, iaitu mempunyai akal fikiran. Sebab itulah bezanya kita dengan binatang haiwan peliharaan. Mereka ni tahu makan tidur. Sebab tu Allah bagi perumpamaan dalam Al-Quran, kalaulah kita ni manusia tidak melakukan apa yang Allah suruh, contohnya apa? Solat, membayar zakat dan seterusnya, contohnya membantu orang, kita tak lain, tak jauh beza dengan haiwan peliharaan. Kita tahu makan, kita tahu tidur, dah itu je kerja kita. Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi kita ambil semangatlah sempena dengan awal Muharram, tahun baru yang kita baru sahaja lalu 2-3 hari ini. Hari ini dah masuk hari yang ke-7. Hari yang ke-7 tahun baru 1441. 1441 tahun yang ke-1441 dah kita ni sejak daripada peristiwa Nabi kita berhijrah ke Madinah. Jauh sangatlah 1400 tahun ni. Biasanya umur satu umat ni hanya sekitar 1500 tahun mengikut kajian. Jadi kita boleh kira lah, kita boleh bayang kita punya baki umur kaum kita pun tak jauh lah daripada tu. Mungkin tinggal lagi satu kurun 100 tahun sahaja, Allahu a'lam. Tapi itulah perjuangan kita di atas muka bumi ni. Kita nak menyediakan bekal kita supaya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dalam keadaan membawa buku amalan di tangan kanan. Itu sahaja perjuangan kita di dunia ini. Selain daripada Allah beritahu kepada kita ni وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah sahaja kepada aku. Jadi kita kena sedar diri siapa kita. Ada setengah orang, dia kata apabila dia buka tudung, contohnya dia buka tudung tu, dia kenal diri dia sendiri. Masa dia pakai tudung, dia tak rasa dia berada dalam keadaan diri dia sendiri, dia rasa dia orang lain. Jadi bila dia buka tudung tu, dia rasa, oh aku menjadi diri aku sendiri. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, orang ni tak sedar diri. Kenapa? Kerana siapa dia yang nak menentukan diri dia itu siapa? Dia itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dia. Jadi Allah dah beritahu, Allah ciptakan kita adalah untuk menjadi hamba, untuk melakukan ibadah, taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah dah beritahu, tutup aurat, itulah kita sedang menjadi diri kita. Tapi bila kita kata kita seronok berbuat maksiat, maka kita sedang lupa sebenarnya diri kita itu siapa. Nah, sepatutnya diri kita itu tak boleh buat perkara-perkara macam tu. Sebagaimana hak seorang anak kepada ibu dan ayah, anak tak boleh melawan ibu dan ayah langsung. Walaupun dia itu ada ilmu yang hebat, ustaz ke, guru tahfiz ke, pelajar-pelajar tahfiz ke, tidak ada hak untuk mereka melawan ibu dan ayah, walaupun ibu dan ayah mereka itu tidak berilmu. Selagi mana ibu dan ayah mereka tidak menyuruh kepada perkara-perkara yang bersanggah dengan syariat, tak ada hak kepada mereka untuk melawan ibu dan ayah. Itu kedudukan seseorang manusia. Bukan apabila beliau membuat apa yang mereka suka, barulah mereka kenal diri mereka. Bukan, sebenarnya mereka ditipu oleh syaitan. Ya, syaitan sedang membolak-balikkan hati manusia, ya, bagi nampak perkara-perkara buruk itu seronok untuk dibuat, perkara-perkara yang baik itu tak seronok untuk dibuat. Mana seronok datang surau awal, ya?
duduk di rumah cerita sedap-sedap lagi seronok. Sejam dua jam tengok depan TV, waktu Zuhur waktu Asar pun langgar aje, tak pergi solat Jumaat sebab seronok dapat tengok cerita. Tapi datang surau solat aje seakan-akan tak seronok, tapi dia menjadi keseronokan kepada siapa? Kepada mereka yang sudah merasai kemanisan iman. Bila seseorang itu dah merasai kemanisan solat berjemaah ataupun kemanisan membantu orang lain, maka kita boleh tengok dia akan menjadi satu orang yang kita kata asing daripada kita. Kita rasa kita tak boleh buat macam tu lah. Macam orang duk bantu bila musim banjir tu kan, ada orang boleh tolong sepanjang musim banjir tu, pergi ke Kelantan, kalau berlaku kat Kelantan, kalau berlaku kat Johor, sepanjang musim tu dia boleh berada dekat sana untuk menolong orang-orang yang mangsa banjir. Kita yang tak tolong apa-apa ni, kita rasa macam dahsyatnya orang ni boleh sampai macam tu sekali dia korbankan hidup dia. Ha, itu tanda tuan-tuan perempuan dia dah sampai, dia dah kecapi kemanisan iman dalam hidup dia. Kita kemanisan iman kat mana yang kita kecapi? Sebab tu kita kena cari sempena dengan tahun baru ni, kita dianjurkan untuk berazam untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara keburukan. Jadi itulah kita perlu mencari di manakah kemanisan iman yang kita boleh rasa, kita boleh kecapi. Ada orang yang dia rasa seronok hati dia bila dia boleh baca Al-Quran. Kalau 3 hari dia tak baca Al-Quran, dia rasa hati dia gelap, dia rasa macam hidup dia tak lengkap. Maka dia sedang rasa kemanisan tu ketika dia membaca Al-Quran. Ada orang habis dia solat, dia tak boleh tinggal solat sunat sebelum dan selepas. Bila tinggal dia rasa macam tak lengkap. Bukan sebab dia buat tu ikut-ikut orang, tak ada. Tapi hati dia membuatkan dia terikat dengan ibadah tersebut. Sebab dia terasa manisnya dalam beribadah, ibadah-ibadah yang dia suka tu. Ada orang dia bila dia jalan jauh-jauh, dia tak jumpa masjid, dia tak boleh nak solat berjemaah, dia rasa diri dia macam tak solat bila dia solat seorang-seorang, sebab dia sedang merasakan kemanisan dalam solat berjemaah tu. Itulah dia tuan-tuan perempuan, carilah dekat mana kita, apakah ibadah yang kita rasa kita dah rasa manisnya tu. Kalau kita orang kaya, mestilah kita akan ada kelebihan untuk beribadah dengan cara bersedekah lebih daripada orang lain berbanding orang-orang yang kurang hartanya. Kita ikutlah, kita nilai, kita ukur apakah kemampuan kita. Kita mempunyai, kita tak mempunyai harta yang banyak, tapi kita mempunyai kudrat. Jadi mungkin kita rasa seronok bila kita boleh jadi geng yang bangun pukul 4 pagi. Bangun pukul 4 pagi kenapa? Kerana masa itulah nak solat qiyamulail, masa itulah nak baca Al-Quran. Waktu orang lain tidur, waktu tak ada orang, sunyi, kat luar pun sunyi, kereta pun tak keluar lagi. Pukul 6.30 pagi, kereta dah mula keluar, nak pergi kerja dan ada hal masing-masing lah. Tapi pukul 4 pagi ni masih lagi sunyi, seronok masa tu. Kita nak solat, kita akan menangis sebab kita seronok masa tu. Kita ada masalah, kita boleh luahkan tanpa kita malu dengan sesiapa. Orang lelaki kan, bila menangis tak boleh bagi orang nampak, isteri ke anak-anak tak boleh nampak. Jadi waktu ni lah untuk menangis, waktu mereka tak nampak dalam gelap. Sampaikan diceritakan Nabi Muhammad SAW ketika solat qiyamulail, kecilnya bilik baginda dengan Sayyidatina Aisyah tu, sehingga kan ketika baginda nak sujud, baginda terpaksa alihkan kaki Sayyidatina Aisyah kerana kecilnya bilik. Tapi Nabi seorang yang menjaga solat qiyamulailnya. Tapi bilik kecil. Itulah yang Sayyidatina Aisyah bagi tahu kepada kita. Nabi tak bagi tahu, tapi Sayyidatina Aisyah bagi tahu. Sayyidatina Aisyah yang bagi tahu. Aku tidur, Nabi solat, dan kecilnya bilik itu menyebabkan ketika Nabi nak sujud, Nabi terpaksa alihkan kaki aku untuk Nabi sujud. Masya Allah, tabarakallah.
Nabi sedang menunjukkan kepada kita satu akhlak, satu contoh teladan yang kita perlu ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah aku jadikan kepada Rasul kamu ini, wahai umat Muhammad, satu tauladan, satu contoh tauladan yang baik. Maka siapalah yang kita nak ikut? Nabi lah yang kita nak ikut. Dan sempena awal tahun ni juga, ada apa-apa yang kita rasa perlu mulakan. Ada contoh, kita tak pernah rasa macam mana rasa solat duha, dua rakaat je kita tak pernah rasa. Mulakan, mulakan, jangan banyak-banyak, satu sahaja ibadah yang kita belum pernah rasa, kita mulakan. Tak payah pakai dua, tak payah tiga, tak payah empat, satu, pilih satu sahaja. Solat duha kita belum pernah, jadi mulai pada hari ini solatlah dua rakaat pada pukul 10 pagi, 11 pagi itu. Pukul 8 pagi pun dah boleh, tapi seafdal-afdalnya ketika matahari betul-betul panas, itulah waktu yang paling afdal. Nabi kita balik daripada subuh, Nabi pergi pusing rumah isteri-isteri baginda, tanya seorang-seorang, apa khabar, apa khabar hari ini, baik ke? Kita kalau orang yang kahwin lebih daripada satu ni, kalau hari ini isteri nombor satu, nombor satu lah, tak ada jumpa nombor dua. Nanti giliran nombor dua pula lah jumpa sana. Kalau tahu jumpa, berperang. Tapi tak, Nabi ada 9, dikatakan 11 orang isteri. Nabi pergi ke satu-satu rumah isteri-isteri baginda setiap pagi untuk tanyakan khabar. Tanyakan khabar, baik ke, macam mana di rumah, keadaan rumah okey ke. Dan kemudian Nabi pun balik ke masjid sekitar pukul 8 macam tu untuk mulakan kerja. Nabi masuk pejabat lah, Nabi masuk pejabat. Masa tu lah rombongan-rombongan daripada luar yang datang nak jumpa Nabi, ada orang nak masuk Islam ke. Masa tu lah sampailah jam 10, Nabi akan berhenti. Nabi akan mula dengan salat sunat duha, ketika mana ishtaddan nahar, istilah dia, ketika tengah hari tu makin kuat, tengah hari tu makin panas. Tapi tak adalah sampai matahari tergelincir, tak adalah sampai matahari dah tegak atas kepala dah tergelincir. Tergelincir tu maksud nak masuk waktu zuhur dah lah. Sebelum tu lagi, ketika matahari betul-betul panas tu, tapi belum tergelincir lagi. Dan ada perkara yang generasi zaman sekarang, generasi saya dan adik-adik ke bawah ni, kita kehilangan satu budaya di rumah. Kita tengok mak dan ayah beribadah. Contohnya kita tengok mak dan ayah solat, kita tengok mak dan ayah baca Al-Quran, kita tengok mak dan ayah bersedekah. Dulu-dulu, generasi dulu dia rasa benda tu. Dia rasa, dia tengok ayah dia baca Al-Quran, mak dia baca Al-Quran, mak dia solat, semua buat depan anak-anak. Jadi generasi sekarang tak ada budaya itu, tak jumpa di kalangan ibu dan ayah mereka. Jadi kitalah yang perlu menyambung tradisi tersebut. Kenapa? Apabila anak-anak dapat tengok ibu dan ayah mereka sedang beribadah di rumah, mereka dia automatik akan mengikut. Walaupun tak jadi, contoh baca Al-Quran tak jadi, tajwid tak kena, ke mana nak pergi Perak sampai ke Kedah contohnya lah kan. Tapi buat, bila buat tu anak-anak tengok, anak besar, anak kecil semua tengok, jadi dia akan rasa satu benda yang sedang diajar. Tak perlu suruh pun, tak perlu dia pergi baca Quran, pergi solat, pergi, tak perlu, tunjuk sahaja contoh, mereka akan ikut. Kita tunjuk contoh tak baik, mereka ikut. Kita tunjuk contoh baik, mereka akan ikut juga. Contohnya ada biasanya tak tahu, ada anugerah kan, anugerah apa tu dekat TV tu, anugerah apalah, muzik-muzik ke, skrin TV benda lah tu kan. Kita ibu ayah pula yang nombor satu pergi duduk depan TV, anak-anak akan ikut lah. Lepas pada tu setiap tahun ibu dan ayah dah meninggal pun, mereka yang akan setiap tahun duduk depan TV tengok anugerah tersebut. Tapi kalau ibu dan ayah yang paling awal bangun setiap hari untuk solat subuh, maka anak-anak, ibu dan ayah meninggal pun, mereka akan paling awal bangun untuk solat subuh. Contoh tu perlu berada di rumah.
Bukan kita hebat di surau je, kat surau kita khatam Al-Quran, tapi dekat rumah tak ada pun kita tunjukkan perkara-perkara tu. Bagi juga bahagian kita di rumah. Selain pada bahagian kita di surau, di masjid, bagi juga bahagian kita di rumah tu. Bagi, kalau kita suami, bagi isteri tengok. Kalau kita ayah, bagi anak tengok. Perkara tu membuatkan generasi akan datang sentiasa terjaga agama mereka. Bukan lahir sahaja dalam Islam, tapi pengisiannya tak ke mana. Tak ada. Sebab tak nampak. Ibu dan ayah bangun pagi awal sebab nak pergi kerja. Balik kerja, duduk depan TV. Sebab dah penat kerja. Jadi bila baca Al-Quran, bila solatnya, berzikirnya, tak ada. Jadi rumah tu ibarat apa Nabi kata? Ibarat kubur. Jangan jadikan rumah kamu tu seperti kubur. Tak ada. Baca Al-Quran pun tak dengar, zikir pun tak dengar. Jangan jadikan rumah kita sebagai kubur. Jadikan rumah kita ni salah satu gedung cahaya yang ada di dunia ni. Macam mana nak jadikan rumah kita bercahaya? Dengan banyakkan baca Al-Quran dan banyakkan solat di dalamnya dan banyakkan berzikir juga di dalamnya. Itu je tuan-tuan puan-puan, kalau sayangkan generasi-generasi yang akan datang. Itulah yang perlu kita kekalkan. Kalau kita ni datuk ataupun nenek, tunjuk pada cucu tu. Tunjuk bagi mereka semangat, bagi mereka contoh tauladan yang baik. Bukan kita nak sebut kena hantar pergi tahfiz, kena hantar pergi sekolah pondok. Bukan, tak perlu sampai tahap itu. Mereka nak jadi doktor, mereka nak jadi engineer, mereka nak jadi orang hebat dalam kerajaan, tak ada masalah. Tapi pendidikan di rumah itu mesti ada. Pendidikan bukan sahaja pendidikan akademik, tapi pendidikan jiwa rohani juga perlu ada. Agama Islam itu, itulah kita panggil syiar kita. Kalau dah satu masa azan ini tak boleh guna speaker luar, memang teruk agama kita. Sebab apa? Ini merupakan salah satu syiar kita, azan. Kalau kita pergi negara yang tak boleh azan dah guna speaker luar, mereka berhadapan dengan situasi yang agak mencabar. Sebab apa? Menunjukkan agama Islam tak kuatlah di tempat tersebut. Kita Alhamdulillah, kita agama kita masih lagi kuat di sini. Walaupun berhadapan dengan pelbagai fitnah 2-3 bulan ni, tetapi kita tidak dikacau lagi lah. Agama kita masih lagi kuat. Kita, tugas kita adalah untuk bagi generasi kita dapat, generasi akan datang tu dapat rasa iman Islam itu. Itu aja. Jadi kalau kita ulang kaji sikit lah apa yang kita pernah sebut sebelum ni. Kita sebut agama Islam ni agama yang mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Kita ambil contoh bahawa ni korban. Macam mana ibadah korban itu mengajar kepada kita untuk sedekahkan daging. Bukannya kita buat setahun sekali je kita kena sedekah daging. Itu adalah satu syiar. Itu nak tunjuk kepada orang lain yang belum Islam, dalam agama kita, kita perlu, orang yang ada duit perlu bagi bantuan kepada orang yang kurang. Orang yang ada kemampuan, dia perlu juga bagi hadiah kepada sesama mereka. Itu adalah syiar nak tunjuk kepada orang-orang yang belum lagi masuk Islam. Tapi bukannya sekali setahun saja kita kena buat. Lepas pada itu juga kita kena buat. Walaupun tak bagi daging, bagi makanan. Contoh kita masak kan untuk hujung minggu. Hujung minggu lah boleh masak sedap-sedap sikit sebab cuti. Masak lebih sebab boleh bagi kat jiran. Dan bila kita bagi kat jiran, jiran pun balas bekas tu. Dia salin bekas tu, dia bagi pula lauk dia. Kan itu harmoninya dalam agama Islam. Kebaikan yang sangat banyak yang ditunjukkan dalam Al-Quran, dalam agama Islam. Sehingga kan Nabi kita pun diutuskan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kedudukan sempurnanya akhlak tu. Nak tunjukkan kepada kita kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Sebab apa? Nabi tu seperti Al-Quran yang berjalan. Aisyah kata Nabi kita tu macam Al-Quran yang berjalan. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran, semua ada pada Nabi. Semua Nabi buat. Apa yang ada dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan kamu mencari salah-salah orang lain. Nabi kan, ada orang mengaku kata dia berzina, Nabi tak hukum lagi. Nabi kata balik dulu. Nabi kata balik dulu, tunggu sampai perut besar. Betul ke berzina?
Datang lagi, memang betul mengandung. Okey, tunggu sampai lahir dulu. Sebab perempuan ni nakkan dihukum. Tapi Nabi tak nak hukum. Sebab Nabi tak nak mencari salah-salah orang lain. Tapi kalau betul-betul jelas salah, itu bukan cari-cari salah dah. Itu memang kena jatuhkan hukum. Sama juga kita, janganlah pergi cari salah-salah orang lain. Tiba-tiba sengajalah kita apa ni tak percaya dekat anak. Kita pun pergilah siasat cari salah anak sampai jumpa. Itu kita sedang betul lah kita menjaga anak kan. Tapi seolah-olah kita tak percaya pada anak, maka lepas pada itu kita dapatlah salah dia. Apa yang kita buat kalau bila kita dapat salah dia? Kita nasihatkan atau kita hukum? Jadi anak-anak ni dia allergic sikit dengan hukuman. Dia akan rasa macam tidak dipercayai. Dia akan rasa macam ibu dan ayah dia ni tak macam ibu ayah orang lain. Jadi sebab itulah larangan mencari salah ni terguna pakai kepada anak-anak sekalipun. Anak-anak pun tak boleh cari salah ibu dan ayah. Tak boleh pergi sengaja pergi buka bilik phone ada apa dalam phone. Kita manusia sekarang ni banyak berdosa dengan handphone. Pergi tiba-tiba kita pergi buka phone ayah sebab nak cari salah ayah apa. Ayah pun pergi tiba-tiba pergi buka phone anak nak cari salah anak apa. Kita jaga tapi jangan sampai kita mencari salah tu sampai tahap itu. Kita jaga, kita nasihat, kita tunjukkan akhlak yang baik, contoh yang baik. Tapi kalau kita buat macam tu, sampai ke sudahlah kita akan berbahagia macam tu. Hubungan tu nanti tak harmoni. Hubungan tu tak macam yang Nabi ajar. Nabi tak buat sampai macam tu. Cukup dengan tauladan yang baik dan doa yang baik, sudah cukup sebenarnya. Dan kita sebut juga sebelum ni bahawasanya kita orang Islam ni kena rahmat sesama kita. Menteri kita pun selalu sebut rahmatan lil alamin. Alamin tu apa tuan-tuan? Macam kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi tu Allah. Alamin tu kita. Semua yang ada atas dunia ni semua alamin. Allah itu pemilik kepada alamin. Kita contoh, kita sebut apa? Kita manusia alamin. Kita sebut tumbuh-tumbuhan pun alamin. Sebut apa? Haiwan pun alamin. Jadi Allah pemilik kepada alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu apa? Agama Islam ni agama yang memberi kasih sayang kepada semua makhluk. Kepada manusia, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada semua. Agama Islam ni membawa rahmat kepada semua. Jadi tak bolehlah kita tinggalkan satu lagi sifat iaitu asyidda'u al kufar. Kita perlu tegas kepada orang yang bukan Islam. Tapi kita terbalik. Kita rahmat kepada orang yang bukan Islam. Tapi kita tegas sesama kita orang Islam. Tak boleh macam tu. Kita dah lari daripada prinsip sebenar yang Al-Quran ajar. Tak boleh. Kita perlu rahmat sesama kita. Tapi kita perlu tegas kepada orang yang bukan Islam. Kita ada dijemput event. Yang kita tahu event tu akan langgar waktu maghrib. Dia mula pukul 4, dia habis pukul 9.30. Maghrib langgar. Jadi kita sebagai orang Islam yang ada prinsip, kita perlu tunjukkan, masuk je waktu maghrib, kita kena minta kebenaran keluar. Minta excuse keluar untuk tunjukkan yang kita perlu salat maghrib. Itulah baru agama Islam dihormati. Bukan kita tunduk-tunduk. Orang tanya kenapa tak pergi keluar? Nak meraihkan majlis. Itu salah tu. Itu bukan meraihkan. Itu kita sedang mengkesampingkan agama kita. Jangan macam tu orang perempuan. Ada perkara yang boleh raihkan, tapi ada perkara yang tidak boleh diraihkan. Perlu tunjukkan apakah stand kita sebagai orang Islam. Tak boleh berlembut kepada orang yang bukan Islam. Perlu tegas. Tapi kepada orang sesama Islam, kita perlu berlembut. Ada orang yang cari pasal dengan kita. Kita perlu berlembut. Kita tak boleh lawan balik. Kan macam kalau orang tengok bola baru ni, Indonesia dengan Malaysia kan. Penyokong Malaysia kena pukul kat sana kan. Bila ada perlawanan Malaysia dengan Indonesia kat sini, tak boleh kita balas macam tu. Sebab apa? Itu tidak diajar dalam Islam. Yang mereka dah mulakan, kita tak boleh balas sebab kita sesama Islam. Tapi kalau berlaku di antara orang bukan Islam dan orang Islam, maka itu dia lain cerita. Bila kita sebut sesama Islam, dia perlu ada sifat memaafkan, dia perlu ada sifat tolak ansur, baru Islam tu nampak cantik. Kalau memang kena balas, memang jadi macam dekat Arab sana tu lah, sikit-sikit perang,
Ha? Sebab itulah Nabi diturunkan dalam dalam bangsa mereka. Al-Quran pun diturunkan dalam bahasa mereka. Kerana mereka ni bangsa yang tak faham bahasa. Mereka ni bangsa yang yang degil. Sikit-sikit nak berperang, sikit-sikit nak berperang. Kita jangan jadi macam bangsa mereka. Kita dah elok dah macam macam yang kita ada sekarang. Jadi bila kita tahu bahawasanya agama Islam ni agama yang baik, agama yang kita perlu tunjukkan stand kita, maka ada satu topik dalam apa ni dalam akidah kita ni menceritakan bahawasanya kelebihan melakukan ibadah di akhir zaman. Kita sebut tadi kita baca surah Al-Kahfi sebab kita nak apa ni berlindung daripada fitnah-fitnah dajjal. dan memang disebutkan kelebihan melakukan ibadah di akhir zaman ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj ka hijratu ilayya. Maksudnya ibadah yang dilakukan di zaman banyaknya berlaku fitnah dan peperangan adalah sama seperti berhijrah kepadaku. Ini tuan-tuan puan-puan zaman yang kita lalu sekarang. Kita tak berlaku perang. Perang tu berlaku dekat negara Arab sana. Kita hanya berlaku fitnah. Bila agama Islam mula dicabar. Baru-baru ini di mahkamah keputusan fatwa negeri Selangor terhadap kesesatan fahaman sister in Islam dicabar. Mereka golongan peguam kan, mereka mula mencabar fatwa negeri Selangor yang memfatwakan sesat sister in Islam ni, mereka pun nak lawan authority. Jadi bila keputusan mahkamah keluar apa ni permohonan mereka tu tidak diluluskan, maka kita pun rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata permohonan mereka tu diluluskan, maka bahaya kepada generasi-generasi yang akan datang. Kerana mereka membawa satu liberal dalam agama Islam. Siapa tak nak? Orang muda sekarang nak kan kalau dapat tak perlu pakai tudung, tak wajib lagi pakai tudung. Mereka bawa benda tu. Orang muda sekarang naklah benda tu, seronok. Islam tapi ada perkara-perkara liberal tadi. Orang kita sekarang nak Islam je. Tak nak dah yang dalam agama Islam tu kena buat ni. Tak nak dah. Kalau boleh nak dia nak memperbaharui Islam ni. Nak Islam ni kena mengucap syahadah tapi solat buat bila mampu je. Solat buat bila mampu. Pakai tudung bila rasa belum cukup iman, tak payah pakai tudung. Siapa ajar macam tu? Tak ada pun benda tu dalam agama kita. Tapi dibawa oleh golongan-golongan liberal ni, orang-orang memang suka sangat benda ni. Jadi bila difatwakan benda ni sesat, kita rasa syukur. Sebab apa? Kalau dibenarkan perkara ni, maka bahaya kita. Bahaya kepada generasi-generasi anak-anak kita nanti. Mereka akan mudah terpengaruh dengan agama Islam yang konon-kononnya terbuka kepada semua orang. Buat bila mampu. Itu salah konsep. Memang ada Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita perkara-perkara yang kita tak mampu. Tapi apa yang kita tak mampu? Pakai tudung tak mampu, mengarut. Apa yang kita tak mampu? Solat lima waktu tak mampu, mengarut. Semua tu mampu. Sampai dalam keadaan pembaringan pun kita mampu buat. Itu nak menunjukkan cara kita faham nas Al-Quran tu tak boleh bagi ke puak-puak tu. Kena cari apa ni pemahaman Al-Quran tu kepada orang yang betul. Jangan main baca, oh macam ni Al-Quran sebut. Tak ada bukan macam tu. Kalau tak dulu senang, semua orang boleh jadi Nabi. Baca Al-Quran je semua orang boleh jadi Nabi. Tak perlu lagi ada Nabi nak kena tanya apakah terjemahan ayat ni. Tak. Sebab tu didatangkan Nabi. Dan disebutkan bahawa al-ulama' warasatul anbiya. Bila Nabi dah tak ada, siapa yang perlu rujuk? Ulama' lah. Orang yang alim. Tak kira parti politik lah, PAS ke UMNO ke, semua ada orang alim. Pergi tanya orang alim. Macam mana nak faham apa ni nas-nas Al-Quran dan hadis ni. Itu nak tunjukkan bahawasanya agama kita ni ada rujukannya. Bukan main baca Al-Quran, baca hadis dan kita pun tafsir ikut suka. Zaman sekarang ni yang macam tu, sebab itulah lahir yang sister in Islam tu. Kita doakan semoga memang sampai bila-bila lah tidak dibenarkan dalam agama, dalam Malaysia kita ni. Kalau tidak, bahaya kita. Dalam hadis lain, baginda SAW bersabda, ya'ti 'ala an-nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabitu 'ala al-jamar.
Akan sampai satu masa bagi manusia, sesiapa yang berpegang teguh dengan agamanya sama seperti menggenggam bara api. Kita dah nak sampai zaman tu lah, tuan-tuan dah masuk pun zaman kita nak tunjukkan agama Islam ni seolah-olah macam kita ni orang asing dekat bumi kita, dekat tanah air kita sendiri. Contohnya lah, kita nak masuk dalam nak pergi Tesco je pun nak beli barang-barang basah kan, contohnya lah, nak beli sayur, nak beli apa, pakai jubah, pakai kopiah, orang kan tengok lebih kurang, orang tengok siapa dia ni kan, macam pelik je pakai macam ni masuk Tesco, masuk Giant kan. Tapi kalau dia tu pakai ketat-ketat, pakai apa-apa, tak ada apa pula, oh inilah trend zaman sekarang. Nampak tak, dia terbalik dah. Agama Islam ni makin kita nak tunjukkan apa yang dia ajar dalam agama Islam, makin kita rasa asing. Bila kita duduk dalam satu kenduri contohnya kan, masuk waktu zuhur, kita akan berhadapan dengan situasi apa tau, nak pergi surau ke, kita dengar ni azan kat masjid atau surau, nak pergi surau ke, sembang lagi dengan kawan-kawan, kita akan rasa macam kalau kita pergi surau kan, nanti terasa hati kawan-kawan. Zaman sekarang dah sama macam tu. Dulu tak, semua siapa yang duduk tu lah yang kena rasa bersalah. Tak pergi surau, tak pergi masjid, dia lah yang kena rasa bersalah. Tapi sekarang ni siapa yang nak pergi surau, nak pergi masjid, dia pula yang kena rasa bersalah. Dah terbalik dah sekarang. Contohnya, apa lagi, bila ada sumbangan kan, orang yang menyumbang tu pula yang dipandang pelik. Kenapa dia bagi sumbangan? Orang yang tak bagi sumbangan tu biasa, trend. Nak sumbang apa, nak duit, pergilah usaha sendiri. Dah terbalik dah sekarang. Kalau dulu tak, siapa yang minta sumbangan ke dekat luar Masjid Nabawi tu, tak akan dikecewakan. Semua akan dapat bahagian walaupun sikit. Tapi tak, sekarang dah terbalik. TV, kalau kita tengok channel TV tu, berapa banyak channel yang tak tertutup aurat. Channel yang zikir, channel yang macam Quran, 2-3 je. Dan sekarang dah terbalik. Kalau lah kita duduk dalam zaman yang kita kata contoh TV tu lah, channel baca Al-Quran, channel zikir, channel tazkirah ni lebih banyak daripada channel-channel yang tak tutup aurat ni, maka memang kuat lah agama Islam kita. Tapi tak, sekarang dah terbalik. Sebab tu sampai tahap Nabi kata, sampai satu zaman, kita siapa yang berpegang teguh dengan agamanya sama seperti menggenggam bara api. Dia jadi macam asing. Dia jadi macam tak ramai lagi yang buat perkara-perkara tu. Dan ada hadis lain disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, akan berlaku pada umat Islam akhir zaman pertelingkahan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang salat? Baginda menjawab, ya, apabila maksiat telah berleluasa. Jadi di akhir zaman ni kita diviralkan dengan isu kempen kan, utamakan barangan orang-orang Islam, ya, tapi disalahartikan sebagai boikot. Sebenarnya perkara ni kalau kita semak dalam sejarah, berlaku tak zaman Rasulullah? Berlaku zaman Rasulullah. Betul, bukan zaman akhir zaman, tu zaman Rasulullah. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi, orang Islam kita ni berniaga dalam pasar sama dengan orang Islam. Tiba-tiba datang orang kafir ni namanya Ka'ab bin Al-Ashraf, dia pergi robohkan kemah-kemah orang Islam. Jadi Nabi cakap apa? Nabi kata, kalau macam ni lah perangai orang kafir, kita akan bina pasar yang lebih besar, yang lebih dimarahi oleh mereka, orang Yahudi ni, daripada pasar ni. Sekarang ni kita tumpang je dalam pasar orang-orang kafir. Tapi Nabi kata tak boleh jadi ni, bila kita tumpang, mereka robohkan kemah-kemah kita. Jadi sekarang kita akan buat perkara yang mereka lagi marah. Kita buka pasar kita sendiri. Nabi sendiri yang keluarkan modal sama-sama dengan orang Islam yang lain untuk buka pasar baru. Di Madinah tu memang ada dua tapak. Tapak pasar orang kafir dulu, dan ada tapak pasar orang Islam. Bila Nabi buka tapak pasar yang baru, orang Islam niaga jujur, tak riba, tak menindas, tak menipu. Jadi pasar orang kafir tadi sampai tahap kena tutup. Macam Nabi cakap apa? Kita akan buat perkara yang mereka akan lagi marah daripada kita tumpang pasar mereka. Kalau kita buka pasar kita sendiri, maka orang-orang bukan Islam pun datang beli di pasar-pasar orang Islam. Sebab apa? Orang Islam majoriti
Tapi disebabkan tidak bersatu, tidak ada satu platform yang menyatukan, maka nampak lemah. Tapi bila Nabi kata dah dicabar keadaan orang Islam ni, bila tumpang pasal orang kafir, terbuka pasal sendiri, baru mereka tahu langit tu tinggi ke rendah. Sampai Ka'ab bin Al-Ashraf keluarkan syair yang menghina Nabi. Ya, dia tak boleh nak buat apa pada Nabi, tak boleh nak pergi apa ni usik Nabi, sebab Nabi tu pemimpin kota Madinah. Dia keluarkan syair menghina Nabi. Dia kata Nabi dengan Aisyah sekian-sekian, macam-macam lah. Jadi Nabi sampai tahap apa? Oh, dia ni bukan lagi kafir zimmi. Dia bukan lagi kafir yang memberi taat apa ni kepada pemerintah. Ini kafir yang sudah melawan kita. Jadi Nabi kata, siapa yang nak pergi bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Nabi buka offer, siapa nak pergi bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Ada sahabat yang kata, aku nak pergi bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Kau nak bunuh dengan cara apa? Aku nak pergi perang rumah dia. Tak boleh, aku tak bagi. So, Nabi tak nak bagi nampak perang. Tapi ada seorang sahabat lagi kata, aku, wahai Rasulullah, kau nak bunuh dengan cara apa? Aku nak bunuh dengan cara helah. Maka Nabi pun setuju dengan cara helah. Sebab apa? Nabi tak suka bila orang lain nampak seolah-olah Muhammad membunuh umat dia sendiri. Seorang ketua negara keluarkan arahan untuk bunuh rakyat dia sendiri. Tak nak, Nabi tak nak macam tu. Nabi nak berlaku biar dalam keadaan helah. Itu Nabi ada lah. Kalau tanya zaman sekarang, Nabi tak ada dah. Walaupun orang ini Nabi, janganlah kita pergi bunuh orang tu pula. Tak boleh lah. Sebab yang zaman Nabi tu datang ada arahan Nabi. Sekarang ni tak ada, Nabi dah tak ada. Janganlah kita pergi bunuh orang tu pula. Cukuplah kita mempertahankan Nabi sahaja. Yeah? Dan kita sambung sikit lagi berkenaan dengan saya hanya lontarkan apa ni sejarah apa ni fakta, tapi tuan-tuanlah yang menilai sendiri. Sebab apa, kita tak boleh nak kata kempen yang dibuat tu perlu betul 100%. Ada ustaz yang sokong, ada ustaz yang tak sokong, ada mufti yang okey, ada mufti yang tak okey. Tapi kita bercakap atas konsep ilmu. Kalau kita tengok ketika Nabi berdakwah kan, Nabi mula dakwah secara apa ni sembunyi-sembunyi di rumah Abi Al-Aqtar. Nabi dakwah 3 tahun sembunyi. Dalam tu Nabi buat macam surau, Nabi buat usrah. Dalam tu je. Tapi bila turun je ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berikanlah peringatan kepada kerabat kamu yang terdekat. Maka Nabi pun pergi panjat Bukit Safa kan, siapa yang pernah pergi umrah kan, dia tahu ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah. Pergi panjat Bukit Safa, Nabi kata wahai orang-orang Mekah, aku ingin menyeru kalian tinggalkan perkara-perkara yang membawa kalian kepada neraka Jahannam. Maka orang Mekah terkejut. Orang Mekah mula keluar pergi dekat Bukit Safa nak dengar apa yang Nabi nak cakap. Sampaikan ada yang tak dapat datang, hantar wakil pergi dengar apa yang Muhammad nak cakap. Dan tiba-tiba Nabi Muhammad kata, wahai penduduk Mekah. Masa tu musim haji, bukan orang Mekah je ada, orang luar Mekah pun ada. Musim haji ni bukan berlaku pada umat Nabi Muhammad je, tak. Sebelum tu memang dah ada musim haji. Umat Nabi Ibrahim memang datang buat haji. Walaupun masa tu belum sampai dakwah Islam, tapi agama-agama terdahulu pun ada haji. Jadi masa tu musim haji, Nabi panjat Bukit Safa, Nabi kata, wahai orang-orang Mekah, maukah kalian aku tunjukkan kalian jalan yang membuatkan kalian selamat daripada api neraka? Semua pun jadi terkejut. Hantar wakil pergi tengok siapa yang tak boleh datang. Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata, percayakah kalian kalau aku bagi tahu di belakang Bukit Safa ini ada satu kumpulan tentera yang nak datang serang kota Mekah? Orang Mekah jawab apa? Aku percaya wahai Al-Amin, kerana engkau tidak pernah menipu dan engkau seorang yang jujur. Oleh itu aku juga nak sampaikan kepada kamu pada hari ini, sembahlah Allah kerana Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tinggalkanlah sembahan kalian berhala-berhala yang dia ada di sekitar Kaabah tu. Tiba-tiba Abu Jahal, Abu Lahab. Tiba-tiba Abu Lahab kata, taballak ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, adakah sebab ini kamu kumpul kami di Bukit Safa ini? Maka Allah pun tolong jawab bagi pihak Nabi kita. Turunlah ayat, tabbat siada Abi Lahabim wa tab, engkaulah yang celaka wahai
Abu Lahab, ya? Nabi yang tolong, Allah yang tolong jawab. Tak ada orang kafir yang lain pun yang Allah sebut nama spesifik yang celaka selain pada Abu Lahab. Special Abu Lahab, ya? Orang lain tak ada pun nama dia dalam Al-Quran, dia je ada orang kafir yang disebutkan celaka. Kalau Abu Lahab tu nak tunjukkan yang Allah tu tak betul, kan, dia boleh je bila dengar je ayat tu dia kata tak apalah aku nak beriman. Jadi Allah dah bohong kat kita. Tapi tak, sampai tahap tak pernah sekelumit pun Abu Lahab nak menunjukkan keimanan dia. Nak menunjukkan bahawasanya bila benda tu turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memang sampai kesudah Abu Lahab tak akan terima kebenaran. Orang lain boleh lagi. Sebab apa? Mereka tak disebut secara khusus. Sebab mereka lawan, tapi tak adalah sampai tahap Abu Lahab tu. Sampai akhirnya ada yang dapat hidayah. Dan Abu Jahal lah. Kita ingat Abu Jahal dengan Abu Lahab ni orang yang sama, tak? Abu Lahab orang lain, Abu Jahal orang lain. Abu Jahal ni dia ada nama lain sebelum dia nama Abu Jahal. Nama dia dulu Abu'l-Hakam. Abu juga. Abu ni macam bapak lah. Dan kita Tukar Abdul Rahman kita panggil bapak kemerdekaan, kan? Adalah bapak-bapak semua tu, kan? Jadi Abu Jahal ni dulu dia Abu'l-Hakam, bapak kepada segala keputusan. Jadi dekat Mekah tu ada apa-apa masa tu semua pergi rujuk dengan Abu'l-Hakam. Kita panggil Abu'l-Hakam tu dululah. Kemudian lama-lama tu bila dia lawan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang gelarkan dia, kau bukan lagi Abu'l-Hakam, kau Abu Jahal, bapak kepada segala kebodohan. Dari situlah keluarnya nama Abu Jahal. Orang lain ni tuan-tuan bukan orang yang sama. Abu Lahab ni tak ada kaitan pun dengan Nabi. Abu Jahal yang bapak saudara Nabi, ya? Seorang yang sangat hebat. Kalau dekat Mekah tu, kalau segala mesyuarat dia lah mengurusinya, nak tentukan keputusan. Tapi bila dia lawan Nabi, sampai Nabi kata, apa, kau lah Abu Jahal, bapak kepada segala kebodohan yang ada dekat dunia ni, kan? Jadi syukur lah kot setakat tu, tujuh syukur lah pun. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat kita ambil pengajaran, dan jelaslah jalan kita nak menuju kepada akhirat. Perjuangan kita di dunia ini bukanlah sekadar makan dan minum, tapi perjuangan kita di dunia ini adalah kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang perkara-perkara yang lain, kita mencari rezeki, kita makan dan minum, itu merupakan perkara yang kemudian, ya, perkara yang keperluan kita di dunia, yang mana kita tak boleh tinggalkan. Kerana dengan perkara-perkara inilah kita mencapai maksud hidup, iaitu untuk menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon maaf jika ada terkasar bahasa. Harap-harap adalah manfaat yang boleh dibuahkan daripada perbincangan pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله